What's going on everybody? Welcome to the vlog. Vlog gue Uli Herli. It's so good to be back. Senang sekali bisa ketemu dengan YouTube buddy and Insta people. And because today is a special day, I got a special guest, Mr. Bayokar. Hello, what's up everybody? Gue akan ajak dia ke sebuah tempat yang juga totally special. Kemana sih? Kamu ajak gue kemana? Just a wait and see, man. No, man. Let's go. Gue harus tahu nih kamu ajak kemana. Hey, ini lo sebenarnya ngajak gue kesini nih mau ngapain sih? Kita mau kemana, Li? Zaman dulu pernah kita ngomongin gimana ya kalau kita tinggal rame-rame rumahnya sebelah-sebelahan, kan mantep ya, bro? Iya, gue ingat. Tapi ya mana mungkin. Mungkin, bro. Hah? Sekarang gini, akhirnya gue menemukan tempat yang menurut gue sempurna sih. Ada pohon cemara di mana-mana. Lihat nih, welcome to Sentul Selatan, man. Wow. Pohon-pohonnya lihat, hijau-hijau banget. Udaranya adem, this is like... Welcome to the Sanctuary Collection, my friend. Wow, ini sebenarnya kompleks perumahan apa resort sih? Nah, itu dia. Ini tuh dua-duanya. Jadi, it's designed to be premium resort living concept. So, my vision is semua satu geng kita tinggal di sini, man. Tetangga. Yoi. Ah, seru. 11 kita kumpul bareng di sini. Tapi ini keren. Iya. Gue yang mana? I have the perfect home for you. Yang tipe 10. Yang ini? Kenapa? Karena gede. Yeah. Kasih tahu gue apa pokoknya. Oke, okay, ini tipe 10 ya. Luasnya itu 225 meter persegi. Bangunannya 225. Betul. Oke. Okay. Kamar. Apa gue butuh banyak? Ada 4. Ada 4. Ada 4, semuanya kamar mandi dalam, ensuite bathroom. Oh, jadi kalau anak gue 3 satu-satu, bisa. Gue sendiri 4, semuanya dapat kamar mandi dan kamar tidur. Iya. Gimana sih? Mau lihat dong? Let's go. Let's go. Selamat datang di tipe 10, masih. Wah, gimana? Gimana? Ini keren banget, gue suka tempat ini. Jadi ini kayak apa? Living room? Jadi ini living room, nice. Buat ruang tamu juga bisa. It's really comfortable, it's quite big. Betul. Jendela di belakang ini bisa digeser, dibuka. So you have like, ini teras nih bisa kayak jadi satu gitu sama ruangan tengah ini. So it's really really nice. Ini baru satu ruangan. Tell me how you feel about this whole room. Very comfortable. You like it? Nyaman banget, dan gue suka. Gue suka sih, ini meja makannya, mau ngobrol, bisa. Areanya luas, udah gitu juga kalau misalnya ada tamu, ikut makan malam. Bisa. Ini area dapurnya bisa begini nih. Ini ada bar stolnya. So, ya bisa kalau mas mau, tinggal bisa, bikin kayak gini, lihat. Ini kan contoh ya. So, this is how your home could look like lah, gitu ya. Ada bar stolnya di sini, di sebelah sini juga really comfortable. Ini cuci-cuci, whatever you wanna have, like the bar ini juga ada. Di sini mau taro microwave bisa, mesin kopi di sini. Nah, yang fantastic about this area is the kitchen. Konsepnya tuh luar biasa banget. Maksudnya? Karena dia ada kacanya kayak begini nih. Oh, jadi kelihatan lega, luas. Iya, yeah, iya. Dan juga jadi, tapi terpisah ruangan. Iya, jadi batasan antara dapur dengan ruang makan itu jadi minimal. But the genius about it is ada pintu kaca yang bisa tutup. You see? Ini keren banget. Ini pintar, jadi nggak makan ruangan, kan? That is what I love about it as well. Nah, ini dapurnya seperti ini. You see? Jadi yang genius itu adalah layoutnya betul-betul dimanfaatkan dengan sempurna. Compact. Kita belum lihat yang lain loh. Oh iya, mau lihat dong. Ada courtyard di sebelah mana? Itu tuh. Jadi, nah ini courtyard yang lo lihat situ deh. Ini udah kebuka. Ini kebuka ya. This is what I like also about this house karena ada courtyard kayak gini. Lo buka deh, bisa dibuka sampai ujung. Ini bisa semuanya. Bisa. So. Wow. Makanya, it's really nice dari and atas. And it's open air. I know, man. You can feel the breeze. Kayak berasa. Udara lewatnya berasa. Wah. Nice, right? Ini keren banget sih. Nah. Ada courtyard di tengah-tengah dalam rumah. Jadi emang rumah ini tuh didesain untuk ada di Sentul. Karena Sentul tuh kan udaranya it's really bagus gitu kan, fresh ya. Dan jadi dia banyak sirkulasi kayak gini nih. Tadi di belakang juga ada
sekarang di sini juga ada. So berasa kalau if you were here, berasa kayak ada breeze gitu kan, iya. Ada udara lewat. Lihat ke atas yuk. Itu di atas apa sih? Oke. Okay. Nah ini. Ini lantai duanya. Lantai duanya, lantai atasnya. Oke. Okay. Si, tada. Wah, ini ada ruang keluarga lagi di atas. Jadi it's like you have two living rooms, right? Jadi di bawah misalnya lagi datang nih anak-anak sama temen-temennya lagi main apa segala macem, uh-huh. You can chill here. Bener. Dan nggak ada yang saling keganggu. Nggak keganggu. Yeah? Iya. Nice, right? Ini master bedroomnya. For the master. Ada walk-in closet ada dan walk-in closet, ini ya. Tempat tidurnya. Yeah, ruangan dengan banyak jendela, cahaya masuk ke dalam kamar. Yes. Ceiling so high, tinggi banget. Asli, dari lantai sampai atas tuh tinggi. Ayo. Dan ini nggak ada temboknya, Li. So this is the best part, right? Jadi dia jendela itu dari bawah sampai dengan ke atas full. Uh-huh. Wow. Gila ya? Set. Wow. Berasa nggak? Ini udara disentul, banyak pegunungan. Yeah. Wah, ini apa lagi nih, Li? Ini terserah, can be anything you want, bisa jadi library, bisa buat lo kerja, bisa buat lo ngopi, lo banyak tanya. Baca-baca. Gue tuh agak berasa kayak sales deh lama-lama. Ya ampun, mendingan. Tapi ya, really like this place sih, menurut ya, gue kayak juga. Perfect banget buat lo nih, kayak asik banget sih. Iya, lo bener sih. Iya kan? Bener. Lo tahu gue banget sih, makanya tahu apa yang dibutuhin gue sama keluarga gue. I know, man. You haven't seen other areas. Mana, mau lihat dong? Over there, should we go? Let's go. Let's go. Ini pas banget buat anak lo yang udah mulai gede, iya. Ya, tapi kamarnya sebelah sama kamar lo juga, dan dia juga punya privilege yang sama karena, you know, there's big window and everything, you know, so it's quite nice. Dan tinggi juga ceilingnya, nice, ya. Nice view, high ceiling, yeah. And sweet bathroom, and you wanna see something special over there? Mana? Nah, ini bukan kaca biasa nih, ini like sih? A smart mirror. Ini kan smart home ya, jadi lo bisa pencet, you can touch it. Pencet semua, apa aja nih? Ya misalnya sleep, dia bisa hitung kayak lo tidurnya berapa lama apa segala macam. Cukup apa enggak, kurang ya, tidur apa enggak, bisa ke detect langsung. Bisa, terus misalnya weight, dia nyambung ke timbangan. Oh di sebelah tapi sini. Lo masih buka sepatu sih, karena kan dia butuh sentuhan kulit ke timbangan dan dia bisa detect segala macam, misalnya fat lo apalah. Ada body fat, protein lo. Yes, bone mass, body water. Semuanya lo, ini apa? Itu sikat gigi. Oke. Jadi dia bisa tahu lo dah. Cukup atau belum? Cukup lama atau enggak? Keren. Ini tekanan darah. Tekanan darah. Smart nice. Home for smart people. Hey guys, ini kamar yang berikutnya, coy. Wah, anak lo kan banyak. Satu taruh sini. Iya, ya, bener loh. Mantep banget, jendela gede. Iya. Kalau dibuka ini nyambung ke courtyard yang tadi yang di bawah yang kita lihat itu. Oh, ini. Iya, jadi udara masuk dari atas ke kamar ini sama ke kamar bawah dan like I said, semuanya ensuite bathroom, man. Mana sih? Silakan tuan. Anda mungkin melihat. Iya, makasih mas ya. Tuh. Wah. Cakep gak tuh? Cakep banget, lega lagi. Makan ya. Dah. Iya. Di dua. Iya. Wah, kedua. Gak tuh, gua tuh. Oke, itu. Tapi fasilitas di sekitar sini apa? Jadi, fasilitas di sekitar sini juga lengkap, men. Apa? Ada IKEA, ya kan? Okay. Ada Aeon Mall. Uh-huh. Ada sekolahan. Fasilitas pendidikan. Oh. Ada rumah sakit. Uh-huh. Taman budaya. Lengkap, persis banget itu yang dibutuhin sama keluarga gue. Tahu banget itu dicari keluarga lo. Gila, lengkap ya semuanya. Men. Ini sih udah bener-bener. Oke, gini. Gimana? Gue permisi untuk nelfon sebentar ya. Lo tahu dong. Menteri Keuangan. Persis. Sebentar ya. Nyonya. Oke, gue telepon dulu. Silakan. Bismillah, men. Oke, cek, aman. Sip. So, thank you for tuning in. I hope you had a good time. Sekarang Mas Bayu lagi ke dalam dulu, tanya ke Menteri Keuangan oke atau enggak, but I think it's going well. Dan thank you for the Sanctuary Collection sudah hosting kami hari ini. Kami senang banget, and I hope you enjoy it as much as we did. Till then, take care and stay healthy. Bye-bye. Sekarang kita telepon dulu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan sih dapat approval nih dari dia nih. Bi! Hai! Wow! Gimana kamu? Nih lihat nih, tuh. Lagi main ke rumah siapa? Ini bukan rumah siapa-siapa. Ini rumahnya masih belum ada yang punya. Kalau kamu mau, ya bisa jadi rumah kamu sih.
aku udah ngeliat kamarnya ada 4, terus semua kamar ada kamar mandinya, kitchen setnya, area kitchennya kamu pasti suka banget. Karena aku tahu kamu sering ajak anak-anak jalan-jalan ke daerah Sentul, kamu suka udaranya, kamu suka pohon-pohonannya, pegunungannya. Ini tempat ini, perumahan ini, betul, berasa banget udaranya sampai masuk ke dalam rumah karena banyak jendela yang terbuka, bahkan ada courtyard-nya dalam rumah. Can you imagine? Keren kan? Wow, keren banget. Ya, nanti. So true, let's make time ya. Kita cari waktu kesini, oke? Okay? Yeah. Ya, tapi kamu suka? Suka kalau gitu. Sip, oke, sampai situ dulu. Oke, aku mau ngomong sama tim marketing, ya.